Afwan Ustaz, Anda mau bertanya apa manfaat manusia menikah? Ini kayaknya ABG yang nanya. Kenapa ABG yang nanya? Karena kalau yang udah menikah mah udah ngerasain manfaatnya. Nah, ya nggak bakal nanya lagi dong. Manfaat menikah itu banyak. Oh, manfaat menikah banyak. Baina dhahir wal batin, ada manfaat yang dhahir, ada manfaat yang batin. Manfaat yang batin dapat pahala udah jelas. Ketika ada orang berzina, dia dapat dosa. Ketika ada orang menikah, dia dapat pahala sebaliknya. Makanya Nabi Adam itu dinikahkan dengan Siti Hawa sebelum keluar dari sorga. Di sorga dulu dinikahkan. Kenapa di sorga? Karena biar orang tahu bahwa pernikahan itu suci, bukan untuk main-main. Dan orang yang menikah kemudian dia jaga kesucian pernikahan dengan mu'asyarah bil ma'ruf, laki-lakinya sayang kepada istri, istrinya taat kepada suami, maka mereka hakikatnya penghuni surganya Allah. Oh, jangan salah. Makanya orang-orang yang sudah waktunya menikah, laki-laki umurnya udah pas, pikirannya udah oke, ini itunya udah oke, itu percepat menikah. Tapi jangan begini, percepat menikah buat serah nggak punya, ya repot. Yang celengan dulu dong. Ya, manfaat yang zahir ada nggak? Banyak manfaat zahir. Di antara manfaat zahir apa? Manfaat zahir nih, Allah katakan, iyyakunu fuqara'a yughnihimullah wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum. Iyyakunu fuqara'a yughnihimullah. Orang kalau sebelum nikah fakir, udah nikah pasti kaya. Enggak punya kerjaan, udah nikah pasti kerja. Antala Ustaz, ada orang nikah ternyata masih nganggur, kata siapa? Tanya. Pasti malamnya ngerjain istri. Nah, punya kerjaan nggak? Punya. Ada kerjaan. Tenang aja. Ustaz, kok saudara saya nikah miskin terus sampai sekarang? Oh, kalau ada orang miskin terus sampai sekarang, yang salah bukan nikah. Yang salah dianya. Pasti nikahnya nggak punya niat dia. Setengah-setengah. Enggak Ustaz, niatnya kencang. Berarti dia enggak mau ngambil ikhtiar, pengennya tawakal. Tawakal begitu. Akhirnya makom tawakal enggak sampai, ikhtiar ditinggalin, ya tengah-tengah sudah. Nah, makanya kalau kita jangan begitu, ikhtiarnya diambil karena perbuatan zahir, tawakalnya diambil karena perbuatan batin. Nah, itulah. Oh, kalau nikah mah wah sudah. Kalau kata Habib Metal itu, nikah itu ibadah yang gurih-gurih nyoy. Kata Habib Metal. Yeah. Oh, kalau dibahas bab nikah, santri seger lagi langsung. Oh, suat, suat. Sampai santri di sini, bapak-bapak ngomong yang mana? Ar-rika an-nikah ba'da ribat nurul falah. Ya deh. Jadi kalau sudah pesantren di sini harus langsung nikah, bayangin. Aduh. Bapak-bapak sekarang, mohon maaf. Ini bapak-bapak nih, sebelum nikah kondisi Anda gimana? Begitu, nggak punya apa-apa. Tapi setelah nikah gimana? Punya nggak? Punya. Tadinya begitu, jadi begini sekarang. Ustaz, saya ini Ustaz pengen nikah tapi susah. Bukan pengen nikah susah, nikah itu gampang. Yang susah tuh kamu terlalu pilih-pilih. Lah iya, orang mau nikah, Ustaz nikah itu susah. Kata siapa nikah susah? Bah, nikah bohong. Ente aja pilih-pilih. Umur ente 50 pengen cari yang 16 tahun, gimana ceritanya sih? 50 cari yang 30 dapat besok lusa juga. Makanya kata Nabi miskinun miskinun rajulun lam ra'ata fih. Orang fakir, orang miskin, laki-laki yang enggak punya istri. Walaupun banyak duit masuk kategorinya miskin deh. Miskinatun miskinatun imra'atun la rajula laha.
Perempuan yang miskin itu perempuan yang enggak punya suami. Walaupun dia karir jadi dokter, profesor, enggak punya suami. Miskin lho Pak De. Yang kaya siapa? Yang punya istri, yang punya suami. Walaupun mobilnya cuma Avanza. Itu orang kaya.